Nasib naas menimpa dua pemain Persik, meskipun masuk dalam list pemain yang dibawa ke Banjarmasin, Hamra Hehanusa dan Flavio Silva ternyata tak merumput. Penyebabnya, kedua pemain tersebut masih dibelit cedera. Hamra memang ada di daftar nama pemain, tapi sepanjang pertandingan, dia hanya jadi penghangat di bangku cadangan. Sedangkan Flavio justru tak ada namanya di list pemain. Flavio ternyata mengalami cedera ketika menjalani official training pada Jumat 18 Agustus lalu. Sedangkan Hamra hanya kondisinya yang kurang fit. Pemain asal Bandung itu masih terpengaruh perjalanan jauh di dua laga away beberapa waktu lalu, yaitu ketika melawat ke kandang PSM Makassar dan berlanjut ke Bali menghadapi Bali United. Melihat hal ini, pelatih Persik Marcelo Rospide belum bisa memastikan terkait kondisi yang dialami oleh Flavio Silva. Dia berharap tak ada masalah serius dalam kasus cedera pemain ini. Sedangkan untuk Hamra, saat pertandingan melawan PSIS Semarang, kemungkinan dia akan dimainkan. Seperti diketahui sebelumnya, dua pemain Persik juga harus absen karena cedera. Keduanya adalah Jefinho dan Simen Lingbo. Hingga kemarin, keduanya masih belum bisa dipastikan sembuh.